Selamat petang sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Ditpol Airut Polda Papua menggelar gerai vaksin COVID-19 dalam rangka HUT Pol Airut ke-71 tahun 2021 dengan tema Polri yang presisi, Airut siap dukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tumbuhkan menuju Indonesia tangguh. Kegiatan vaksinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ditpol Airut Polda Papua, Kombes Pol Insinyur Kasmolan MAP, dan dilaksanakan di dua tempat berbeda yakni di Dermaga Pol Airut dan juga di Danau Sentani. Ditpol Airut Polda Papua, Kombes Pol Insinyur Kasmolan MAP dalam kesempatannya mengatakan, kegiatan vaksinasi hari ini dalam rangka HUT Pol Airut yang ke-71, masyarakat yang hadir di sini ada beberapa lapisan yang kita bawa, terutama masyarakat yang ada di sekitar Pantai Hamadi maupun yang dari Dok 9. Vaksin hari ini dalam rangka HUT Pol Airut yang ke-71. Masyarakat yang hadir di sini ada beberapa lapisan yang kita bawa, yaitu terutama masyarakat yang ada di sekitar pantai, baik Hamadi, itu di Dok 9 dengan cara yaitu anggota menjemput dengan sarana transportasi yang kita miliki karena untuk memudahkan mereka untuk mobilitasnya. Adapun target vaksin pada pagi hari ini yang terdaftar, biasanya ada yang menyusul-menyusul, tadi malam sudah terkumpulkan sekitar 300 untuk pagi hari ini. Dapat saya untuk Pol Airut Polda Papua yang ke-71 ini, kedepannya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang perairan, karena kita lihat banyak juga kasus-kasus diantaranya yang narkoba, antara yang bisa dicelurkan melalui laut. Kita harapkan bisa lebih berperan lagi dalam penanganan. Berita selanjutnya, dalam rangka operasi Zebra Kartens 2021, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua himbau prokes kepada warga dan bagikan 300 masker gratis kepada pengendara motor di wilayah Kota Jayapura. Sebanyak 300 masker dibagikan Direktorat Lalu Lintas Polda dalam rangka operasi Zebra Kartens 2021 guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Tidak hanya itu, Ditlantas Polda Papua juga menghimbau agar masyarakat menaati protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapusdal Opsda, AKP Suhardi Syahailatua, Esos, bersama anggota Ditlantas Polda Papua yang terlibat Ops Zebra Kartens 2021. Pelaksanaan Ops Zebra kali ini dilakukan di wilayah Abepura. Kapusdal Opsda AKP Suhardi Syahailatua Esos dalam kesempatannya menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi Zebra Kartens 2021 dengan sasaran roda 2 pengendara yang tidak menggunakan helm standar dan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt serta selalu menggunakan masker untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari virus corona. Kita akan selalu menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat yang berada di Kota Jayapura khususnya yang berada di wilayah Abepura untuk terus menggunakan helm standar dan masker kita. Polisi tidak akan bosan-bosannya untuk menghimbau masyarakat. Selamat pagi menjelang siang, kami dari Direktorat Lalu Lintas ya Polda Papua, pada hari ini hari Rabu kita melaksanakan kegiatan giat operasi Zebra Kartens 2021 dengan sasaran untuk roda 2 di sini kita utamakan yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 tetap kita himbau untuk tetap gunakan masker. Sedangkan roda 4 kita himbau tetap safety belt dipakai dan kelengkapannya. Masih dengan berita yang sama, hari ketiga pelaksanaan Ops Zebra Kartens, Polres Bovendigul berhasil menjaring puluhan motor yang melanggar. Pelaksanaan operasi Zebra Kartens hari ketiga dilakukan di Jalan Pierre Tandian depan Polsek Mandobo. Personel di lapangan melakukan pemeriksaan dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Korbin Ops Lantas Ibda Taufik dalam kesempatan yang mengatakan, kemana-mana jauh dekat, tetap dekat. Jangan ada alasan, rumah dekat, mau ke kios dekat, mau ke pasar dekat, tidak apa-apa ya.
Nanti kalau terjadi kecelakaan, kemudian segera tengah. Ya, mohon dipahami. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang kita masih di era COVID, Corona. Ya, jangan lupa masker, ini banyak yang pakai masker ini ya. Nah, beruntung kita di Tanah Merah ini sudah zona hijau. Jangan sampai karena kita tidak prokes, tidak taat protokol kesehatan, akhirnya Corona menyebar. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.